Diam ya. Ya. Ini dompetnya Billy. No edit, no sensor. Mau lihat nggak isinya Bang Willy? Yoi. Kamu nilai sebagai laki-laki dia mapan atau tidak? Ya Allah, banyak kan juga gue. Kasih kameramen satu-satu. Jangan dibalikin lagi ya. Ya udah, satu-satu. Bongkar dompet. Teman-teman, nanti balikin ya. Ini, sebentar, dengan duit cash pembeli segini di dompet nggak banyak segini? Enggak lah. Kalau kamu seleranya bener, dolar katanya ya? Yoi, di sawer juga pakai dolar. Ikut aja sama aku, kalau sama aku mah nggak cash. Kartu kredit 50 juta, kartu kredit 50 juta. Gitu, permainannya udah kelas tinggi. Ya. Lu kelas ceres sih emang. Emang lu buaya darat ya? Lu mainannya udah kartu, kalau kamu ngasih duit. Gue bingung, kasih kartu kredit satu. Ya 50 juta. Oh my god. Itu BPJS. Ini mah yang 5 juta. Ini mah 5 juta maksimalnya. 50 juta. Ini 5 juta. Ah, gua akan buktiin sama dua gobas kalau gua ini orang kaya. Yang limit kredit gua ini sampai 100 juta rupiah. Masa sih Nek? Top BPJS. Bener ini. Ini kalau Billy kenapa-napa masuk rumah sakit ini kan mengcover. Iya, bisa 100 juta, bisa bahkan 1 miliar rupiah. Tapi namanya Ari Sugianto. Ari Sugianto, coba tunjuk tangan. Bagus. BPJS juga harus minum. Tapi seenggaknya ya gue bisa menafkahi lah orang yang ada di samping gue walaupun gue nggak sebesar apa yang lo punya. Oh iya, kalau sekarang jawab yang jujur ya. Tipe cowok kamu yang kayak gimana? Secara finansial, secara fisik, secara akademikal, semua. Kalau tipe cowok aku yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena aku bertanggung jawab. Bertanggung jawab banget. Kaya nggak? Perlu kaya? Kaya. Perlu ya? Oke, kaya. Ganteng perlu nggak? Mendingan yang kaya atau yang jelek? Iya wajahnya jelek, tapi kaya atau ganteng, tapi biasa aja. Kere. Ya jangan jelek-jelek amat tapi jangan jelek-jelek amat lah, ada manis-manisnya gitu. Enggak, pilihannya ganteng jelek atau ganteng miskin atau jelek kaya. Cowok jelek kaya. Ya, ntar dipermak sama aku. Kalau Ucubi, jelek kaya atau ganteng miskin cowoknya? Jelek kaya. Kita satu tipe. Semua sekarang cewek begitu ya? Pertanyaan terakhir buat gue. Wajah tuh ganteng udah gak jaminan. Gak jaminan. Kalau gue. Muka ade lumayan ganteng. Duit ade. Ade apa? Ade kosong. Jadi buat gua bahas pertanyaan terakhir dari Bang Billy. Kenapa goyangannya tuh ada yang namanya itu gobas-gobas, goyangan basah. Goyang basah. Kenapa enggak lain itu? Biar karena basah aja. Kalau goyang kan bakalan basah. Tadi lu aku enggak tahu dia cantik-cantik tapi dia gampang apa banget dimodusin sama Bang Billy dimodusin gitu aja. Cepet banget sih. Jangan gitulah sayang. Kita dulu itu jangan aku jujur habis pertanyaan aku karena lihat gara-gara gue yang basah sudah mau jadi basah. Nah, karena sudah mau basah kita pamit saja. Oke. Okay. Nanti kalau kita basah kita bingung. Iya. Karena ada gobas, gue yang basah. Mau hujan. Tepuk tangan sekali lagi buat duo gobas yang sangat luar biasa. Oke, okay, kalau gitu. Gobas. Maaf ya kalau ya, maaf kalau ada salah-salah kata, kita hanya ingin menghibur. Betul sekali. Pokoknya hanya di Raffi Billy and Friend, no edit, no sensor. Siapa aja bisa kita undang di sini. Ya. Pastinya sampai ketemu lagi di Raffi Billy and Friend, no edit, no sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh, kamu syuting sama Morgan. Oh, Morgan. Kenapa enggak sama aku ya? Emang kamu bisa acting? Ya Allah, kamu enggak tahu. Lu kalau mau nyentuh pipinya orang cuci tangan dulu dong. Emang gua najis amat kan. Kalau kasih enggak mau udah kasih. Si jujur-jujurnya. No edit, no sensor. Gimana? Penalu. Ya kita profesional sih. Katanya ada adegan mesra gitu ciuman. Aduh, gua jadi pengen. Kasih kalian Morgan mana? Morgan Smash? Iya. Enggak, orang mah enggak. Sekarang Morgan Smash itu kan terkenal di seluruh Indonesia. Iya, dia, tapi kan sekarang dia udah kuatin namanya Morgan Oi. Ya namanya proses kan, ada proses. Orang teriak, manggilnya, Oi, Morgan, Oi.